Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman aglonema saya yang semakin menor, semakin menyala warnanya. Ini adalah aglonema striptis, teman-teman. Tapi warnanya semakin menarik, semakin bagus, semakin merah seperti ini. Kalau aglonema striptis itu warna daunnya seperti ini yang aslinya, tapi ini bermutasi lagi, teman-teman. Semakin merah, jadi semakin bagus. Aglonema striptis ini harganya sangat murah dan termasuk aglonema jadulan atau aglonema lama. Tapi kalau bermutasi, sehat dan subur, sangat cantik juga. Bagaimana teman-teman? Setuju kan? Sangat cantik. Ya, kita lihat lebih dekat lagi. Teman-teman lihat variasi daunnya, ada yang sangat merah, kemudian seperti ini warna aslinya. Sebenarnya ini bukan terlalu asli ya, yang asli seperti yang ini, begini kalau striptis, tapi semakin cantik. Jadi aglonema itu kalau kita pelihara dengan baik, maka dia akan tumbuh sehat dan subur. Yang penting perawatannya benar, teman-teman. Ini sangat subur, tunasnya selalu bertambah, termasuk aglonema yang cepat pertumbuhannya, ya, striptis, teman-teman ya. Kelihatan teman-teman, ini ada tunasnya lagi yang baru keluar. Jadi sangat layak juga untuk dikoleksi, teman-teman, walaupun murah harganya, karena memang sangat cantik. Mulai dari batang daun itu kelihatan sudah sangat bagus, berwarna merah muda atau berwarna pink ya, teman-teman. Kemudian bawah daun seperti ini, beda dengan atas daun. Apalagi kalau ada variasi seperti ini, teman-teman, semakin menarik. Karena besar, maka potnya juga besar ya, teman-teman ya, lumayan besar. Kemudian media yang saya pakai tetap media sekam, ada kuhenya sedikit. Ini memang begini saya beli karena saya bikin kompos tidak terlalu banyak, jadi belum cukup untuk dipakai. Biasanya untuk kompos yang saya bikin, saya tambahkan aja di sini. Kalau sudah mulai turun lagi medianya atau berkurang, itu biasanya saya tambah sedikit-sedikit dari kompos yang saya buat sendiri. Ini juga salah satu aglonema yang saya tempatkan di teras samping rumah saya, teman-teman. Cantik sekali.
Jadi walaupun aglonema murah, tapi kalau kita rawat dengan baik, maka dia akan memberikan kecantikan. Jadi aglonema ini bisa menjadi alat terapi bagi teman-teman ya. Seperti saya yang sibuk bekerja, kalau lagi di rumah melihat-lihat ini, perasaan capek akan terasa ringan. Kemudian bisa juga sebagai sumber oksigen yang banyak. Di samping itu bisa juga sebagai penambah keindahan di teras. Jadi kita semakin betah kalau kita ditempatkan di teras. Kebetulan ini yang di teras samping. Sama seperti aglonema-aglonema saya, walaupun murah ini, tetapi saya perlakukan sama saja dengan yang koleksian. Saya siram jika terlalu kering medianya. Ini kebetulan belum terlalu kering teman-teman ya, masih lembab karena kemarin hujan, sempat mendapatkan air hujan ya. Jadi hari ini saya belum siram. Lihat teman-teman, daun paling bawah saja masih ada nih, belum kuning, padahal sudah banyak sekali daunnya ya kan. Utuh. Supaya sangat bagus warnanya, dipertahankan pencahayaannya teman-temannya, harus selalu mendapatkan sinar matahari pagi. Itu akan semakin bagus atau terjaga warna daunnya, semakin bagus. Termasuk aglonema yang jarang saya pupuk teman-teman ya, karena saya siram dengan menggunakan air yang bagus, biasanya air AC. Selain air AC yang saya tampung, saya pakai menyiram aglonema saya ini, saya juga pakai air hujan. Ini air hujan, ada airnya. Jadi ada 3 ember di sini, saya siapkan. Saya letakkan di bawah atap, pinggiran atap maksudnya. Jadi kalau pas hujan mendapatkan air di sini sampai penuh, ini masih penuh tiga-tiganya. Inilah yang saya pakai menyiram aglonema saya, selain air dari AC yang saya tampung. Ini ya, tepatnya di bawah atap ini saya letakkan 3 ember ini. Nah, kan ada pohon pisang melindungi aglonema saya yang di teras samping. Jadi tidak setiap hari saya siram. Jadi embernya ditaruh di sini saja. Saat hujan langsung penuh. Jadi beginilah cara saya merawat aglonema-aglonema saya sehingga bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.